Woxwalk kembali sis and ya. Oke, pada kesempatan kali ini gue bakal share game Android lagi. Nah, game yang bakal gue share kali ini sebagai game racing open world yang baru merilis. Dan ini tergolong keren banget dengan size yang gak begitu besar. Cuman sayang banget game ini tuh online, jadi ya beginilah. Nah, di sini tuh gue cuma punya mobil ini karena gue gak punya duit. Dan di sini tuh kita bisa beli mobil yang lain kalau kita udah punya duitnya. Dan itu tergolong mahal banget. Bahkan mobil depan gue ini pun 40.000. Gue belum ada duit sama sekali. Dan di sini tuh kita kayaknya bisa customisasi karakter dan mobil. Untuk mobil, oh cukup komplit cuy ya. Cukup komplit, oke. Dari situ ada karakter juga yang kayaknya kita bisa customisasi atau kita pilih sendiri. Tapi di sini gue bakal fokus ke gameplaynya dulu. Oke, dari sini kita udah masuk ke dalam gameplaynya. Dan ini dia gameplaynya. Sekilas gue kayak pernah lihat map ini di game yang berbeda. Cuman gue lupa game yang mana. Tapi ini cukup keren kalau bergame berdiri. Buset coy. Oke, dari sini kita lanjut aja ke gameplaynya. Buset. Ini keren sih, ini keren. Tuh lihat cuy, grafiknya bagus banget cuy. Oke, di sini tuh gue sebenarnya kepo dikit, mau gue kayak gimana ini gameplay. Oh, kita dapat 5.000 kalau kita jalanin misi tersebut. Cuma di situ ada polisi, gue gak tahu dia bakal ngejar kita apa enggak. Tapi karena di sini gue baru mulai, gue pengen fokus ke open world-nya dulu. Oke. Oh, di depan itu ada jalan lagi. Ke kanan juga ada jalan. Gue pribadi gak tahu ya. Ini mapnya itu seluas apa? Karena gak ada mini map gitu. Oh, dan kayaknya kita bisa ngeganti sudut pandang kamera, bisa diganti. Jadi sudut pandang kamera itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan kita ya. Kalian bisa setting aja kayak gini juga bisa. Oh, ada balapan lagi. Coba kita ngebut aja. Gue pengen coba keliling-keliling dulu sebelum kita mulai ke gameplay balapannya, cuy. Ini luas banget dong. Ini kayak, oh ada map loading juga. Mapnya itu ngelot. Mapnya tadi tuh mapnya lagi ngelot cuy. Oke, di sini kita, oke. Gue gak tahu kita, gue gak tahu ini ada di mana ya. Bentar, kayak gue balik aja dulu. Karena di kota sebelah itu sebenarnya cukup luas, tapi belum gue explore. Buset. Mobil kita asli cuy, mobil kita ringan banget sih sampai terbang begituan. Tapi overall gue suka banget dari segi desain mapnya ya. Jadi kayak ada kota, kayak ada pelabuhan gitu kalau gak salah tadi itu. Ini keren dan itu sound to fognya tuh kerasa banget tuh. Bagus sih, bagus, gue suka. Oh, di sebelah kanan tuh jalan raya cuy. Bentar, kayaknya kita bakal klik sebentar lagi. Oh, di sini juga ada tempat atraksi NPC-nya ngapain tuh? Oh, kayaknya game ini tuh bisa malam, cuy. Tuh lihat. Udah malam aja gila. Oke. Asli ini bagus sih. Ini bagus sih. Ini cukup bagus menurut gue. Ini oke, udah malam. Kayaknya kita bisa nyalain lampu. Oke. Bentar, nyala lampu gimana? Oke, nyala lampu. Sekarang lampu kita udah nyala ya. Oh, kita bisa nyeting juga mobil kita mau di drift apa di racing cuy. Kalau ini di apa ya, gue gak tahu ya. Di sini ada banyak banget settingan. Oh, dan di sini, tuh lihat cuy grafisnya cuy. Oh, ada time scale juga, kayaknya kita bisa nyeting waktu di game ini. Oke, di sini kita mulai balapannya. Kayaknya kita diharusin ngikutin petunjuk ini cuy. Buset. Oke, kita ke kanan. Kayaknya kita bisa nyeting waktu ntar. Habis ini pengen gue setting waktunya dulu biar siang lagi. Karena kalau malam susah cuy buat lihat. Mapnya loading cuy. Mapnya loading. Di saat seperti ini mapnya baru loading. Parah banget. Lah. Ini kenapa coy? Oke, ternyata kita itu nabrak cuy ya. Gue gak lihat sama sekali itu tadi. Buset, oke, di sini kita serius. Kita ngebut. Oke. Kita ke sini, habis itu kita belok ke kiri. Aduh, ini gelap. Padahal lampunya oke, kita disuruh atraksi coy. Kita finish cuman oke, kita dapat
Oh, kita gagal, cuy. Mobil kita cepet banget, cuy. Mobil kita cepet banget. Ini fungsinya untuk mempercepat waktu, cuy, ya, biar gak terlalu lama. Buset. Bre, bisa kayak gini, cuy, gamenya, cuy. Buset, bisa cepet banget jadi. Oke, ternyata bisa slow motion juga. Di sini kita setting. Balik lagi ke dalam gameplaynya. Dan oh my god, nih cuy, lihat cuy. Gue suka banget pemandangan kotanya. Gue setiap kali main game racing yang kalau malam itu kayak gini tuh ngingetin gue sama game Need for Speed Underground 2, cuy. Gue suka banget tuh game. Kayaknya di situ kita bakal coba keliling-keliling aja. Gue sebenarnya nunggu buat siang lagi karena kalau malam itu susah buat ngelihat. Bahkan tadi tuh gue nabrak, cuy. Coba kita ke sini ya, bentar. Oh, ada jalan. Oh, ada pantai kah? Dan fakta menarik bahwa di situ kita bisa keluar dari mobil, cuy. Dan karena kita bisa keluar dari mobil ini kayak ngebuat game ini tuh jadi kayak GTA anjir. Coba kita masuk. Tuh lihat visual yang dapat. Oke, di sini kayaknya kita jalan-jalan aja dulu. Gak tau kenapa ini rada nge-lag. Mungkin karena grafisnya gue tuh gue taro di ultra. Tapi gue gak nyangka bakal se-nge-lag ini. Kadang karena rada nge-frame gitu, cuy. Oke, dari sini kita balik lagi ke dalam gameplaynya. Dan ini tuh hujan, cuy, ya. Coba kita rubah jadi sudut pandang. Oh my god. Tuh lihat, cuy. Kalau kalian lihat secara sekilas ini tuh bagus banget. Relax banget. Cuman kayaknya kita harus nyalain radio. Jangan-jangan ntar copyright. Kita coba. Oke, kita bisa bersihin, cuy. Oke, ini ada nge-lag, cuy, sorry banget. Dan ini kalau hujan itu kayak gini, cuy. Bagus banget, cuy. Cuman gue dari tadi tuh nunggu untuk siang. Gak siang-siang, gue gak tahu kenapa. Oke. Bro, bro, lu nyerepet gue, bro. Lu pikir ini mobil murah, ini mobil mahal, bro. Aduh. Oke, gue yang nyerempet tadi, sorry. Kayak gue bakal coba keliling di sini, abis itu bakal nyari tempat balapan. Apa tuh? Oh, itu tempat jam, atraksi, cuy, ya. Oke, dan di sini kita masuk lagi ke dalam gameplaynya. Kita nyalain lampunya biar kita bisa lihat jalan. Oke, di sini gue bakal coba nyari tempat balapan, ya. Ntar. Oh, di sini ada minimarket, cuy. Ada shop, ada toko. Dan kita bisa ngisi bensin di sini seharusnya, anjay. Oh, suaranya bagus loh, menggema gitu. Aduh. Kita coba balapan yang ini. Dah, nggak bisa. Kalau yang ini bisa nggak? Oh, bisa, cuy, ya. Kita coba balapan. 3, 2, 1, go. Oke, di sini kita mulai balapannya. Dan di sini kita harus ngikutin aja mark yang disediain oleh gamenya. Oke. Ini mobil gue bikin jadi anu soalnya, cuy. Jadi drift, cuy, ya. Sorry banget. Seharusnya tadi tuh gue rubah settingannya. Jadi gamenya tuh astaga, ngedrift banget, cuy. Sorry banget, ngedrift banget ini. Aduh, cuy, kita nabrak. Set, tuh ada mobil, cuy. Oke. Ini mobil gue kan ngedriftan, cuy. Oh, jadi lancar di sini, jadi lebih ringan. Gak tau kenapa di sini tuh lebih ringan. Minggir. Asli susah loh. Aduh, misi kita gagal. Oke, di sini lampunya kita matiin aja biar gak terang-terang banget. Oke, bentar, kayaknya kita putar arah dulu. Habis itu kita ke kiri. Ini nge-lag banget, gak tau kenapa. Kadang nge-lag banget kayak gini, cuy. Kita ke sini. Dan kalau bisa tempat di situ tempat kita parkir, sih, ya. Tempat kita respawn. Oke, ini luas, sih. Ini mapnya tergolong luas. Di sini kita bikin ke drift aja biar gak terlalu ngedrift. Oke, sekarang udah gak ngedrift, bagus. Karena kalau ngedrift itu jadi susah buat dikendaliin, cuy. Oke, guys, itu gameplay mungkin sampai sini aja. Jadi sekian aja gameplay dari gue. See you next time, bye.